Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kom Channel. Pada kesempatan kali ini, Kom Channel akan membahas tentang penglihatan adalah senjata utama iblis. Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Penglihatan adalah senjata utama iblis untuk menyesatkan manusia, memegang peranan umat penting dalam mematikan hati manusia. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Quran Surat An-Nur ayat 30 dan 31. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, pandangan mata adalah asal dari seluruh petaka yang menimpa seorang insan. Dari pandangan mata melahirkan lintasan di hati, lintasan di hati melahirkan pikiran, kemudian timbul syahwat. Dari syahwat lahir keinginan kuat yang akan menjadi kemantapan yang kokoh. Dari sini pasti akan terjadi perbuatan di mana tidak ada seorang pun yang dapat mencegah dan menahannya. Karena itulah dinyatakan bersabar menahan pandangan itu lebih mudah daripada bersabar menanggung kepedihan setelahnya. Setiap kejadian berawal dari pandangan, dan api yang besar itu berasal dari percikan api yang dianggap kecil. Berapa banyak pandangan mata itu mencapai ke hati pemiliknya, seperti menancapnya anak panah di antara busur dan tali busurnya. Selama seorang menolak membolak-balikkan pandangan menatap manusia, dia berdiri di atas bahaya. Pandangan adalah kesenangan yang membinasakannya, zaman yang memudorotkan, maka tidak ada ucapan selamat datang terhadap kesenangan yang justru mendatangkan bahaya. Namun, bila kita bisa menggunakan mata untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka kita akan mendapatkan balasan yang sangat besar. Sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tiada naungan kecuali naungannya. Di antara beliau menyebutkan, dan seorang yang berzikir kepada Allah sendirian, kemudian berlinang air matanya, hadis riwayat Bukhari. Bukan hanya dengan air mata, mata yang terjaga di saat perang di jalan Allah mampu menjadi jaminan seorang terhindar dari siksa neraka. Sabda Rasulullah yang artinya, 3 mata yang tidak akan melihat siksa neraka, yaitu mata yang terjaga saat perang di jalan Allah, mata yang menangis karena Allah, dan mata yang terpelihara dari larangan Allah. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda yang artinya, 3 mata tidak akan melihat api neraka, yaitu mata yang tercungkil karena perang di jalan Allah, mata yang meronda di jalan Allah, dan mata yang menangis karena Allah. Hadis riwayat Hakim. Allah memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kita dari hal-hal yang diharamkannya. Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam, budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 30-31. Sesungguhnya Allah menetapkan atas anak Adam bagiannya dari zina. Dia akan mendapatkannya tidak mustahil. Maka zinanya mata dengan memandang yang haram dan zinanya lisan dengan berbicara. Sementara jiwa itu berangan-angan dan berkeinginan, sedangkan kemaluan yang membenarkan semua itu atau mendustakannya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Sekian informasi tentang penglihatan adalah senjata utama iblis. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.